selamat sore. Salam. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan. Di sebelah saya ada Coach Edward Kepak Dalam dan kapten tim Buah Sawah saya menjadi satu-satunya pencetak gol pada laga kali ini. Baik, saya kira pertama kita mengucap syukur sama Tuhan itu. Dan itu dulu kata pertama yang saya ucapkan karena hari ini ya pertandingan perdana ini walaupun kita sudah bermain ya kadang-kadang sudah berjuang dari awal dan kita masih mengalami masalah lah satu salah satu pemain kita harus mungkin kena kartu merah dan kita bermain dengan 10. Tapi saya bersyukur bahwa anak-anak mereka tidak panik, mereka tetap semangat untuk meraih hasil terbaik itu dan akhirnya dengan campur tangan Tuhan kita bisa dapat ya hasil 3 poin di hari ini dan saya lihat tadi apa penalti pun itu memang murni karena saya kemarin Balikpapan juga mereka tidak ada protes, mereka justru kembali menegur teman mereka karena memang diambil apa saya bilang kita tidak ada kecurangan sekali sama di laga hari ini kita juga apa menunjukkan bahwa kita ini tim yang fair play yang kita memain fair play kita tidak harus kita di kandang jadi kita harus menang ini tapi tadi saya punya pemain-pemain mereka sudah tunjukkan bahwa mereka mampu itu anak-anak mampu mereka bisa kerja keras dengan 10 pemain dan itu saya pikir itu jalan yang Tuhan kasih buat kita sehingga anak-anak mereka lebih fokus berbuat itu kita sudah tinggal 10 pemain anak-anak bisa apa bisa terapkan taktikal yang kita bilang buat saya sendiri saya juga tidak paham itu karena saya selama ini saya belum buat taktikal yang kita bermain 10 orang tetapi anak-anak bisa jalankan itu dengan baik bahkan kita di terakhir kali kita masih dapat poin lagi untuk bisa cetak gol karena saya lihat tadi tim Persibo Balikpapan sudah keluar menyerang ini frontal itu ya bagi saya ini kemenangan yang sangat luar biasa dan anak-anak juga persembahkan kemenangan ini nih pertama buat Coach Agam yang nanti besok akan tinggalkan tim kita karena dia harus apa latih tim Al Nasar yang putri di Arab ya ini hari ini anak-anak mereka berjuang buat Coach Agam karena kemarin kita sudah sepakat bahwa hari ini harus ada kemenangan ya terutama untuk Coach Agam dan juga buat masyarakat yang pencinta tim Persiwa Waroken ya terutama kita punya Bapak Ketua Umum ya kita mau Bapak yang kembali buat tim ini dan bagi saya sendiri ini motivasi yang sangat baik untuk kita menyiapkan tim lagi untuk laga tandang nanti lawan Kalteng dan juga Sulut ini akan jadi motivasi yang sangat luar biasa buat kita dan apa yang tadi anak-anak kerja kita punya kekurangan akan kita perbaiki dalam beberapa hari ke depan sebelum kita menuju ke Kalteng nanti. Terima kasih Coach. Waktu dan kesempatan yang pertama seperti yang disampaikan Coach tadi kami ucap syukur buat Tuhan karena bukan karena gagal dan kekuatan kami tapi kami selalu bersandar Tuhan karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan berjalan dari kemenangan ini seperti yang tadi disampaikan ya kami serahkan buat masyarakat dan juga untuk seluruh masyarakat Maroko yang langsung hadir dan semua masyarakat yang hadir ya kami minta untuk seluruh tim yang bermain di sini tolong untuk membantu berikan support dan saya rasa mungkin dengan kemenangan ini ya ke depan lagi mungkin menjaga tren ini supaya kami bisa dapat hasil yang terbaik lagi dan terima kasih juga buat seluruh keluarga dan juga kami yang datang dan berikan support karena saya yakin kita pokoknya akan berusaha lagi di dua kali away di luar untuk bisa mendapatkan poin yang sama.